Apakah betul duit PTPTN berunsur riba? Apa hukum mengambilnya? Setengah ulama saja mengatakan kalau kita berhajat sangat nak belajar, tak dapat tidur, tak ada orang nak we pinjam. Tiba-tiba pinjaman itu jenis ambil utuh dengan pinjaman, maka yang beri pinjam itu saja yang dapat dosa di sisi Allah. Soalan seterusnya. Ada kawan tanya dalam blog, jikalau Tuhan tu maha hebat, kenapa Tuhan cipta malaikat untuk bantu dia? Ni dipanggil soalan bodoh. Allah ni tak berhajat pun pada pembantu. Malaikat bukan bantu. Tak bantu pun. Malaikat ni Tuhan cipta untuk menunjukkan kehebatan dia. Faham? Tengok hebatnya aku cipta malaikat beribu-ribu juta. Aku suruh sujud-sujud selama-lamanya. Tiba-tiba kita orang hebat patut duduk seorang macam beruk. Dah hebat ah. Nak tunjuk hebat Allah, dia buat arah, dia buat langit supaya kita tengok. Dan dicipta malaikat berbilion-bilion, tak ada orang tahu. Jundullah, tentera Allah. Aku suruh sujud, sujud selamanya. Sebut dalam hadis. Yang aku suruh rokok, rokok selamanya. Aku suruh tasbih, tasbih selamanya. Aku suruh cabut nyawa orang, dia cabut nyawa orang. Bukan bantu, Allah maha berkuasa.